Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, gua nggak main Grotopia teman-teman ya. Kita jadi main game. Apa ini? Ya, gua main balik lagi ke Indo LRP teman-teman atau Indo Live Roleplay gua yang dulu teman-teman ya. Jadi kebetulan akun gua udah di delete, semua di reset. Dan akun gua yang pertama ya udah balik lagi teman-teman adik-adik ya. Nah, di sini tapi gua salut sama LRP, perkembangannya sangat pesat sekali ya. Kalian lihat bar di bawah teman-teman, dulu enggak ada bar yang paling bawah tuh ya. Bar hati, bar makanan, bar air dan juga bar otak ya. Otak tuh buat apa ya? Ya enggak tahu lah pokoknya. Sekarang sudah ada tempat ini ya guys ya. Widih, ada skuter ya, ada skuter guys. Oh, wow, tokonya masih banyak yang kosong-kosong guys ya. Kita bisa beli, pajaknya itu lumayan lah ya. Berarti gua bisa beli sepeda dong. Beli sepeda, maksudnya beli ini ya, sesuatu ya. Oke. Di hari pertama gua di Grotopia lagi main ini ya, di LRP ya. Apakah di sini ada skuter atau sepeda gitu? Nggak ada kah? Mungkin ada sepeda gitu di sekitaran sini. Gue udah lama banget nggak main di LRP guys. Wih, tempat sampahnya pun unik guys. Apakah bisa dibuang nggak tuh? Bisa dibuang nggak tuh City Guild? Wow, sekarang sudah bisa ini ya guys ya. Ini tempat sampah. Oh, tempat sampahnya ada City Guild Copper. Terus kalau di sini kita ada uang 500 donat air putih, apa ini voucher donasi dengan minimal ini bla 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 copper iPhone. Wih, banyak ya. Baju, ID card. Oh, kita coba deh. Kita coba. Wih, mantap ya. Sekarang enak banget nih. Jam tangan. Wah, jam sekarang menepati jam 8 ya guys ya, mengikuti jam ini. Wah, ini voucher buat apa nih? Ini voucher dengan minimal donasi 750.000, Anda bisa mendapatkan gratis Turbo Change, sebuah voucher spesial untuk donasi dimulai dari diskon bonus khusus. Wow, ini apa nih? Voucher donasi bonus 10% dari item yang diklaim. Sebuah voucher spesial untuk donasi dimulai dari diskon yang dari diskon dan bonus khusus. Oh, apalagi ini satu lagi. Dengan minimal donasi 500.000, Anda bisa mendapatkan gratis mapping khusus family, sebuah voucher spesial untuk donasi dimulai dari diskon dan khusus. WD OC ya, di luar semua guys. OC ini di luar ya teman-teman. Jadi ya di luar itu teman-teman, kalian bisa dapat akses ya. Lumayan sudah di update yang sangat-sangat epic sekali ya. Berarti kita di sini butuh ini ya, butuh SIM. Gua kalau baru main butuh SIM guys ya, apalagi warna biru ya. Name tag biru jangan pelanggaran guys ya. Name tag biru jangan jangan pelanggaran ya. Kalau minimal name tagnya itu, name tag yang itu guys ya. Name tagnya itu warna apa ya? Gua lupa deh. Oh ya, nah warnanya warna putih guys ya. Kalau warna biru kayak gini jangan jaminin kalian buat kalian sehat terus ya. Karena kalian baru lahir guys ya. Baru lahir di bumi ya. Aduh, kalau udah putih kayak gitu teman-teman, apa hasilnya? Ya, kita bisa bebas. Nah, Anda memasuki area green zone ya, Pershing Square. Nah, jadi di sini kalian nggak bisa ngekill ya guys ya, nggak bisa ngekill apa-apa guys. Oke, nggak boleh ngekill apa-apa ya di sini ya. Aduh, udah lama banget ki aku nggak ke Grotopia, maksudnya ke MTASA di LRP ini ya. Soalnya di beberapa orang komentar ke gua juga katanya, bang mainin LRP bang nih. Gua udah balik lagi ke LRP ya. Jangan ngerusuk guys ya. Gua paling benci banget kalau dirusuh guys ya. Jangan ngerusuh ya guys ya. Nah di sini aku mau rencananya gua mau bikin SIM, tapi SIMnya itu mau gua pakai buat ini teman-teman. Aduh, ini nostalgia banget sih. Nostalgia banget sih ini. Kalau nggak salah di sini sih. Ah, bener kan? Bikin SIM mobil. Wah, kehilangan pilot lisensi. Wow, buat surat izin kepemilikan senjata. Buat surat izin berburu nggak tuh?
Ya, kita buat si mobil aja ya. Oke, start. Di mana posisi parkir yang benar? Di atas trotoar, setengah bahu jalan. Nah, benar yang ini, ya. Di perempatan kemudi, pengemudi mana yang bisa maju terlebih dahulu? Pengemudi di sebelah kiri Anda, sebelah kanan Anda. Perempat yang mana dulu yang mulai? Ya, pengemudi yang sebelah kiri dah. Ya. Oke. Berapa jarak ininya? 15. Oke. Apa yang menjadi alasan kenapa kita harus perlahan di tikungan untuk dapat melihat pemandangan, untuk dapat berhenti jika ada seseorang di jalan raya? Iya sih, benar, untuk dapat berhenti jika ada seseorang di jalan raya. Enggak gitu juga ya, kalau kita di tikungan ya benar juga sih. Oke. Posisi di mana truk tidak bisa dapat melihat Anda? Di kolong mobil ya, di kolong mobil pula lah. Di belakang truk juga masih kelihatan, semuanya benar. Bentar, kalau tetap di belakang body truk juga nggak bisa kelihatan, di kolong mobil juga nggak bisa, semuanya benar. Oke. BZR adalah memperlambat kecepatan di setiap perempatan, menerobos setiap perempatan, maju jika tidak ada orang melintas. Ini aja deh. Oke. Di jalan dengan dua jalur atau lebih ini atau lebih dengan arah yang sama, pengemudi harus mengemudi di jalur semua jalur. Dua jalur ya, dua jalur yang sama. Ya, mengemudi di jalan jalur semua lah. Alamak, gua udah lama banget gak ini, aduh. Ya, duitku kurang, guys. Ya, kurang. Kita butuh uang, guys. Butuh uang. Hari pertama lah gagal tes bikin SIM ya. Kalau nggak salah, gue dengar di sini ada deh. Bentar, gue lupa inget, guys. Setahu gue ada sih di daerah-daerah sini ada. Wow, keren, guys. Wow, keren. Sekarang enak banget jadi kayak gini ya sekarang mapnya. Wow. Widih, ada 48. Wow. Ada tempat. Wow, di offset-offsetin semua dong. Gila, San Vero bye. Wah, wow, ada. Wih, gila sih ini desainernya GG Gimang emang ya. Yang terbaik lah di sini ya. Kita ke sekarang tuh ke sini, guys. Ah. Kita tuh butuh sesuatu, guys ya. Ada rental sepeda. Hah? Target yang dituju klik untuk menghapus. Oh. Bisa dihapus, bisa dipasang juga nih. Wah, enak nih. Hapuslah, kocak. Kita mau kemana ya? Kita tuh mau ke bank, guys. Bank itu dari mana sih? Ini kita ke polisi nih. Ini yang polisi. Nah, kita tuh mau ke bank. Oke, kita ke bank dulu, teman-teman. Oke. Semoga aja bank daerah sini masih ada ya. Setahu gua masih ada sih. Harusnya di bank itu ada uang ya. Di bank itu ada uang, harusnya ya ada simpanan uang. Ah, kan bener. Ada tempat uang. Gila, makasih banget dong. 2000 deh kita taruh nih. Mampus kau. Habisin uang gua. Gua habisin deh 2000 ya buat daftarin SIM. Buat SIM doang nih. Ya, buat SIM doang nih ya. Gua setau gua siapa ya yang waktu yang punya si ini ya, gua lupa deh. Tapi enggak apa-apa lah ya. Gua lupa banget, guys. Lupa banget yang punya ILRP nih. Ownernya, lebih tepatnya owner lama itu. Mungkin masih sama ya ownernya ya. Semoga aja sih masih sama ya. Karena terakhir kali itu aku main LRP ya ownernya itu, teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Kita ngomong sama ibu ini ya. Ibu, gua mau bikin SIM mobil, bukan motor, mobil. Oke, start. Parkir di atas trotoar, setengah bahu jalan. Oke. Atas bahu jalan. Bukan atas trotoar enggak sih? Kalau di atas setengah deh. Oke, okay. Apa yang menjadi alasan Anda ketika ini
untuk menghemat keausan pada ban untuk dapat melihat pemandangan. Ini sih melihat pemandangan. Oke. Besar memperlambat kecepatan di setiap perempatan. Oke. Ada sebuah kendaraan darurat datang. Ini pelan-pelan dan maju terus ke pinggir sebelah kanan dan berhenti mempertahankan kecepatan enggak. Oke. Dalam cuaca yang buruk, Anda harus membuat mobil Anda lebih mudah dilihat orang lain. Apa ini? Telah dilaporkan kepada pihak kepolisian bahwa Austin ini telah menghilang. Telah hilang pada hari Sabtu ini bla bla. Bagi yang menemukan, harap segera lapor pada kepolisian. Mantap enggak tuh? Oke. Dalam cuaca yang buruk, Anda harus membuat mobil Anda lebih mudah dilihat orang lain. Menghidupkan lampu besar, menyalakan kedua lampu sen. Ya lampu sen, lampu besar tuh sama aja sih sebenarnya. Ya membuat mobil lebih mudah. Ya benar juga sih. Kalau hidupin lampu ini atau menyalakan emergency, lampu emergency juga sama sih. Cuman ya kita hidupin kedua lampu sen deh, biar enak sih dilihat. Oke. Posisi di mana truk tidak dapat melihat Anda semuanya. Berapa? 10. Damn, gagal lagi enggak tuh. Oke, mobil. Gua pilih mobil. Perempat mana yang ini? Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan dulu. Oke. Bezan. Oke, terus kenapa harus ini menghemat kawasan ban? Dapat berhenti jika ada seseorang yang melihat. Ya ini doang sih. Sisi kanan. Iya sisi kanan sih. Di posisi mana yang tetap di belakang body. Oke. Ada kendaraan ini ke pinggir kanan sebelah ini atas trotoar. Pikir yang benar. Setengah trotoaran dan setengah bahu jalan. Udah selesai. Akhirnya aku berhasil guys. Hari pertama gua udah berhasil guys ya, walaupun gagal ya beberapa, dan sisa uangnya 1500. 1500 ya adik-adik ya. 1500. Sedih banget sih rasanya. 1500. Uang 1500 guys. Ya sisa 1500. Oke. Kita latihan guys. Widih, ada airnya ya sudah ya. Setahu gua ada memang sih dari dulu air ini. Air ini dari dulu. Tuh, airnya dari dulu emang. Anda meninggalkan area green zone. Nah, benar. Meninggalkan green zone. Aduh, ini gua lupa deh. Gua lupa banget ada beberapa yang gua lupain ya. Gua lupa juga. Coba, semoga aja bisa sih masih. Bentar. C terus C. Nggak bisa ya. Gua lupa sih. Tapi gua coba-coba dulu ya teman-temannya. Binnya itu bin. Gua bentar. Gua ada settingannya sih waktu itu. Blin. Nah, ini yang CC. Kalau CC kan handbrake-nya ada nih di Felix ya. Ini Colex handbrake. S itu kan untuk rim ya. Nah, ini handbrake nih. Handbrake-nya kita ganti. Handbrake-nya kita ganti apa ya waktu itu? Gua lupa. Handbrake-nya itu handbrake-nya ya. Kalau J kan kita ini. Ya udah kita ganti X aja sih kayaknya. X ada nih. Cancel deh. Bentar. Handbrake-nya malah teklik cancel. X ada. Biar jadi ketika handbrake-nya di X-in itu enak. Terus
biar dia jadi CC itu gimana ya? Oke, yang ini oke dulu deh. Oke. Kalau nggak salah di F1 deh. All comments. C, oke, bicara pelan dengan seseorang. Kalau untuk fashion, aduh. Oke. Join examine ID. Tab endpoint. Membuka bias ke panel lock. Pie status glute. Glute tuh buat ini menempel ya, biar enggak nyangkut. Oke, okay, item bridge village. Oke. Okay. Ah, ini nih. C. Ya, itu sih. Gua lupa juga. Jadi kecepatannya itu netral, teman-teman. Semoga aja sih benar ya. Gua lupa juga tombol-tombolnya, guys. Oh iya, gue lupa bin X and break. Bukannya bin and break X. Bad. Nggak salah gue ini, ah bener kan, bener. Nggak boleh di atas ini, guys. Oke, tunggu lampu merah ya, kita kasih lampu sen sebelah kiri. Kalau di sini tuh nggak boleh sampai di atas 60, nggak bisa volt ya. Nah, kali ini bisa 90 tapi. Oke. Gua emang kangen banget ya main di LRT. Oke. Lala balik. Oke. Okay. Kita di 60 aja nih, guys. Soalnya kalau lebih itu gagal ya pasti. Rutenya gue juga masih ingat sih. Ini bakal muter-muter lagi sama kayak yang kemarin tuh. Muter-muter. Oke, muter sebelah kiri kalau nggak salah. Nah, kan. Sebelah kiri. Rutenya ini panjang sampai ke jalan lebar dia. Dia mainnya ke jalan lebar, habis itu baru jalan biasa lagi. Gue ngelanggar lalu lintas, nggak lihat lagi. Kayaknya gagal sih akunya, karena melanggar lalu lintas, guys, sekali. Thank you.
jadi adik-adik. Wah, ini mulai nih, mulai nih ngebutnya nih. Mantap, mamam tuh ngebut kita, guys. Oke, jangan terlalu ngebut, kita santai-santai saja. Oke, kita oke. Kita naik lagi teman-teman. Gaji gue nggak di-ban lagi ya dari si ininya ya, ILP-nya. Gue takut banget kalau udah di-ban lagi, guys. Soalnya akun gue tuh udah di-reset semua. Jadi akun gue tuh bersih banget, bersih-bersihnya. Jadi enak banget nih. Aduh, semoga aturannya berhasil ya, guys ya. Gue lupa kalau nggak lihat lagi. Pedometer gua naik, guys. Oke. Okay. Yang penting mobil gak ada lecet sih. Mobil kita nggak ada yang lecet ya. Wah, sini. Lah terus gue kemana lagi, coy? Kok rutenya makin panjang ya? Rasanya gue nggak pernah deh gue kesini. Pernah nggak sih? Pernah, kayaknya pernah deh. Pernah. Gue mending ngambil bus atau ngambil apa ya? Soalnya gue ada dua, guys. Job gue tuh ada yang apa ya? Ada yang ya tahu sendiri lah ya. Ada yang ini loh, maksud gue tuh apa ya? Ada yang bus sama trucker. Nah, kalau gue bus, gue harus main rute. Tapi digaji terus. Akunya digaji terus, guys. Wih, Magister. Gila, mobil orang mewah-mewah semua, guys. Gua kalau udah pro ya, guys ya, gua bakal maling-malingnya. Gua bakal maling mobil orang aja deh kayaknya. Sampai kunci T-nya patah. Kita maling mobil, guys. Kita jualin mobilnya. Aduh, semoga cepet selesai dong. Gue pengen banget cepet selesai nih.
tapi kayaknya udah nggak bisa ngeping lagi kah? Kalau nggak, ah bener. Kalau pencet K itu langsung ini. Kalau nggak salah, L, ah L-nya buat ngidupi lampu. Gua baru ingat. Aduh, kok gua lupa semua ya. Oke. Okay. Gue baru inget guys, kalau pencet L itu buat ngidupin ini, kalau pencet U, nah U itu buka ini buat buka jendela. Kalau nggak salah sih hasil, tapi hanya tuh sekarang udah jadi ini. Kalau J buat ngidupin mesin, membrik masih gue pakai komen guys. Kayaknya kalau bisnis apa ya, bisnis untuk pom bensin gitu lumayan juga ya tuh, kalian lihat tuh ya, ada yang promosiin juga tuh. Oke. Okay. Gua seneng banget guys, udah lama banget nonton ya guys. Hijau, hijaunya mana cok? Ah ini dong. Oh, kanan. Oke. Okay. Ini kalau nggak salah muternya jauh banget ya. Oke, okay, gua bisa naikin jadi ke 90, guys. Oke. Okay. Lurus. Jangan aja nih. Tapi gua masih kecepatan di 60 aja deh. Gua takut banget kalau misalnya tiba-tiba berubah. Oke. Okay. Gua naikin jadi ke nya lama banget. Oke, nah ini bentar lagi selesai nih, kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih selesai, habis ini selesai. Harusnya udah selesai. Harusnya udah selesai sih, harusnya gitu. Harusnya ya, harusnya udah selesai nih, abis ini selesai ya. Ini muter ke kiri. Nah, muter ke kiri, abis itu tembak lurus. Awas, speedometer kita jangan sampai lebih. Udah ke 90 aja. Gua setengah guys, jalan doang nih bensinnya setengah. Oke, okay. Ini dia adik-adik. Iya, momen gua tunggu-tunggu ya. Kita lihat apakah gua berhasil atau enggak. Tau gue harusnya enggak sih, karena lalu lintas tuh tadi gue pelanggarin guys, lampu merahnya gue langgarin kali tuh yang gue langgarin. Harusnya gagal nih, harusnya ya, harusnya gagal sih. Oke, okay. Masih kecepatan di 60, di bawah 60.
Bam. Selesai. Memiliki kita tidak melihat ada kerusakan. Selamat, Anda lolos di bagian kedua tes mengemudi. Anda sekarang sudah memiliki SIM mobil untuk mengemudi di jalan raya. Kamu telah membayar 250 untuk membuat SIM. Lah dibayar, bayar lagi. Aduh, bayar lagi, bayar lagi. Iyalah, terserah mula bayar lagi terus lah ya. Akhirnya, tapi ya gue bersyukur banget guys, hari ini kita berhasil ya teman-temannya. Mungkin videonya gue sampai di sini aja dulu ya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti kita bakal lanjutin lagi konten gue yang dimana gue bakal pilih pekerjaan. Nah, buat kalian yang mau food gue, mau pekerjaan apa yang ada SIM mobilnya, silahkan komen di bawah teman-temannya. Yuk buat teman-temannya komen di bawah sebanyak-banyaknya. Gua bakal pilih salah satu komentar kalian yang menarik. Apakah kita pilih bus atau kita pilih pekerjaan trucker ya. Jadi buat teman-teman komen di bawah teman-teman buat kalian semua ya. Oke, gua sampai di sini dulu, gua pamit. Thank you buat kalian semua. See you the next time kita di video berikutnya teman-teman. Bye bye.